Sebetulnya bermula pada saat kita sedang selesai sholat subuh itu, kita kan melakukan zikir. Melakukan zikir itu, di akhir-akhir acara memang kalau Pak Novel itu selalu pulang sebelum zikir berakhir. Karena dia buru-buru pulang, karena dia mau tugas lagi kan Pak Novel. Sementara kita zikir, tiba-tiba saya dengar teriak-teriakan orang. Jadi orang kesakitan gitu, teriak-teriak. Tolong, tolong, aduh, panas-panas gitu kan. Ya saya pikir itu kita jemaah semua paling saling pandang aja awal-awalnya. Tapi tiba-tiba ada yang teriak bahwa itu Novel Baswedan. Baru kita satu masjid itu bubar semua. Bubar semua berlarian keluar. Namun Pak Novel lagi mengucurkan apa air itu, air wudhu itu di ke mukanya supaya dingin. Terus sambil tiap-tiap, tolong-tolong saya bawa ke rumah sakit. Yuk, kan sakit panas-panas gitu. Akhirnya beberapa jemaah bersama saya bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Gitu aja sih.